Halo, jumpa lagi bersama saya Kesa Sudin. Dan sudah lama sekali ya saya tidak upload video karena masih ada kesibukan yang nggak jelas juga. Dan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang setia nunggu video saya. Dan saya upload video baru lagi kali ini. Dan kali ini sangat spesial sekali karena sekarang saya berada di kampung saya di Desa Golowati. Dan hari ini bertepatan sekali dengan musim kemarau ya, dengan bulan ini di, kalau mau bulan Agustus ini musim kemarau udah mulai. Ini gak tahu di daerah lain di Kabupaten Manggarai, tapi kalau di daerahnya saya, di kampungnya saya sudah musim kemarau di sini ya. Jadi rutinitas saya kali ini yaitu cari air minum bersih. Soalnya setiap hari di sini harus cari air minum bersih buat mandi, buat kebutuhan sehari-hari, buat minum juga. Kebetulan di sini susah sekali cari air minum bersihnya ya. Kita itu harus pergi jauh sekali buat dapetin air minum bersih buat mandi dan buat kebutuhan lainnya. So ikutin terus video ini. Pasukan ngocepong. Pasukan ngocepong sotoi. Jadi kami di sini itu syukur sekali kalau bisa mandi satu kali dalam satu hari kan. Soalnya buat air mandi di sini susah sekali karena jauh sekali juga. Jadi kami mandinya itu satu kali sehari. Kalau saya sih satu kali sehari di sini. Nggak tahu yang lainnya. Mungkin nggak mandi juga. Jarak mata airnya itu dari rumah saya sekitar 2-3 km dari rumah saya, itu turun gunung, turun bukit, dan pulangnya nanti naik gunung lagi dan berkeringat lagi. Jadi mandinya itu enggak 100% mandi, geng. Coba! Jadi sebelum kita masuk ke mata airnya itu kita harus wajib ya, kalau buat laki-laki wajib bilang cebong atau teriak cebong, yang artinya apakah ada orang di sana atau enggak. Karena enggak ada jawaban di sana berarti di sana enggak ada orang yang mandi. Jadi kita bisa langsung pergi ke sana. Dan mata airnya di sini, geng. Jadi kita mandinya di sini ntar. Cebong. Bapak, sampai bapak. Thank you.
Sudah ganteng. Mandi udah selesai, udah kelihatan ganteng kayaknya ini. Tapi kita harus pulang lagi, naik bukit lagi sampai rumah. Terbang kok. Kabupaten Manggarai bisa memperhatikan kampung-kampung atau daerah-daerah di Kabupaten Manggarai yang belum tersedianya air minum bersih. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bagikan video ini jika kalian suka. Dan nantikan video saya di vlog berikutnya yang akan tayang besok atau lusa. Pokoknya stay tune terus di channel saya, Kisah Sudin. Dan nantikan vlog keren berikutnya.